Masih kecil banget ya, Bu. Ya itu tuh umur itu masih kayak masih anak-anak. Kantor yang murah. Pesan gak, Bu, buat disampaikan buat Ranti ini, Bu? Cepet pulang nanti dari Qatar tuh. Ibu kangen. Dari ibu kangen sama mama, sama ibu, sama bapak. Bapak Presiden. Tolong. Pak Jokowi. Tolong. Tolongan anak saya di Qatar. Ini udah berapa tahun berarti, Bu? Balik itu 15 tahun lebih. Enggak ada kabar sama sekali. Enggak ada kabar. Enggak ada kabar, Pak. Tolonglah Pak Presiden. Ranti itu di Qatar, enggak ada kabar, enggak ada kirim surat, enggak ada. Lebelan. Kira-kira balik enggak, Pak. Sama sekali Ranti, Pak. Tolong, tolonglah Pak Presiden Jokowi. Tolonglah Ranti, cabutin Ranti. Kira-kira bocah balik. Kalau untuk kekhawatiran sendiri, Bu, ini ibu sampai gimana, Bu, nangis atau gimana? Ya nangis, sedih. Orang tua sih pengen cepat anak pulang. Bu, Pak Presiden, tolonglah anak saya. Bagi cepat balik pulang. Berarti mendengar kabar-kabar tentang kayak pembantu rumah tangga yang disiksa itu di rumah sakit di luar negeri itu berarti ibu khawatir banget ya, Bu? Khawatir banget. Anak saya di sini sedih, nangis, turun tangis dari bahasa orang tua sih. Bagian pulang, cepat pulang Pak Jokowi, tolongan anak saya Ranti ini Qatar loh.